kalau serupakan apa otak anda wajah benar masih oleh masih dari anda waminan mustansi indah dan termasuk di antara orang-orang yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Uqbah bin Ubay, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kanal jarak saniyah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia tetangga Rasul yang kedua sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'malu ma'hu ka'abil abain dan adalah ia Uqbah bin Abi Mu'aid berbuat kepada Rasul seperti Abi Lahab, jahat juga sama Nabi. Sona'a maratan walimatan, pernah Uqbah bin Abi Mu'aid membuat walimah suatu kali. Wada'a dan dia mengundang laha bagi walimahnya itu kubara'a Quraisy. Ya, untuk walimahnya dia undang pembesar-pembesar Quraisy. Wa fihim dan pada mereka pembesar Quraisy Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul pun ikut diundang. Faqala alaihi salam, lalu Nabi alaihi salam bersabda, wallahi demi Allah, la akulu ta'amaka hatta tu'mina billah. Aku tidak mau makan akan makanan engkau sehingga engkau beriman kepada Allah. Fatasyahada, lalu Uqbah bin Abi Mu'aid pun dia bersyahadat bersaksi. Qabala qadzalika Ubay bin Khalaf bin Al-Jumahi Al-Quraisy. Lalu berita itu sampai kepada Ubay bin Khalaf Al-Jumahi Al-Quraisy. Wa kana shadiqan lahu, dan adalah dia itu teman baginya. Jadi Ubay bin Khalaf teman Uqbah bin Abi Mu'aid. Faqala, maka dia berkata Ubay bin Khalaf, masyai'un balagoni anka, sesuatu apakah yang telah sampai berita kepadaku tentang diri engkau? Qala la syai'a, katanya enggak ada apa-apa. Kalau bahasa kita, gua dengar ada ini, apaan kira-kira? Nggak ada apa-apa, kata Uqbah bin Mu'aid, Abi Mu'aid. Dakhala manzili rajulun syaripun, kata Uqbah bin Abi Mu'aid, telah masuk ke rumahku seorang laki-laki yang mulia. Jadi rupanya Uqbah bin Abi Mu'aid mengakui Nabi juga sebagai orang yang mulia. Rajulun syaripun. Fa'aba, maka dia enggak mau ayakula ta'ami hatta ash'ada, maka dia enggan, dia enggak mau untuk memakan, ya, bahwa ia makan akan makananku sehingga aku bersaksi. Lahu, kepadanya, dia enggak mau makan akan makananku, ya, kecuali aku bersaksi aku masuk Islam baru dia mau makan makananku. Pastahnya itu, maka dengan sebab itu aku malu ayah keluja, bahwa dia keluar min baiti dari rumahku, walam yat'am, namun dia tidak mau, namun dia tidak makan. Fasyahidtulahu, maka oleh karena itu aku bersaksi kepadanya. Qala Ubayun, berkata Ubay, wajahi, demi wajahku, bukan begitu, wajahnya, wajahku, mukaku,
min wajhika, daripada mukamu haramun. Haram maksudnya apa? Enggak mau ketemu. Lu jangan ngeliat gua, jangan ketemu gua. Mukaku, mukamu haram ketemu. Kalau masih nganggap gua temen lu, bahasa premannya begitu. Wajahku, ya, mukaku daripada wajah, daripada muka engkau haram. Inla kita Muhammadan, jika engkau bertemu Muhammad. Ya. Kalau dia ngomongnya Muhammad aja, kalau kita jangan ya. Falam tato unukoka, kemudian engkau tidak, ya, maka engkau tidak menginjak akan lehernya. Kalau ente enggak kalau ente ketemu Muhammad, kata mereka, enggak ente ente kagak injak lehernya, ente jangan ketemu ana. Haram muka ente muka ana ketemu. Kalau ente masih menganggap saya teman, kata Ubay bin Khalaf. Watamzuk fi wajhi, dan engkau tidak meludahi pada mukanya. Oh, ente belum meludahi mukanya, jangan ketemuannya. Watal tom ainai ainahu, dan engkau tidak menampar matanya. Kalau engkau tidak menampar matanya, haram muka saya ketemu muka kamu. Kata Ubay bin Khalaf kepada temannya Uqbah bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Falamma ra'a Uqbatu, maka tatkala melihat oleh Uqbah Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala bihi dzalika, maka ia lakukan demikian itu. Ya, apa? Dia menginjak leher Nabi, meludahi Nabi, menampar mata Nabi. Maka ketika kejadian itu, fa'anzala, Allah Ta'ala menurunkan, fa'anzalallahu fihi, Allah Ta'ala menurunkan ya tentang orang itu, tentang Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, fi suratil Furqan, dalam surah Al-Furqan, wa yawma ya addu zalimu ala yadaihi yakulu ya laytani takhaztu ma'a rasuli sabilan ya wailata laytani lam attakhiz fulanan khalilan laqad adallani ani zikri ba'na izja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Wa yawma, dan ingatlah di hari, di waktu, ya addu zalimu, menggigit oleh orang yang zalim, ala yadai, atas dua tangannya. Bahasa kita gigit jari. Apa tuh bahasa kita? Orang kalau gigit jari apa tuh? Kesian dah lo, gitu ya. Menyesal masa yang lalu. Ya kalau dia berkata, ya laitani, ya, aduhai, kiranya dulu, ya, ittakhaztu, aku mengambil ma'a rasuli, bersama rasul, jam sabilan, akan jalan. Ya. Jadi, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba dulu aku bersama rasul. Ya, jadi nyesel, tapi sudah tiada guna. Ya wailata, laitani, kecelakaan. Ya laita, ya wailata, kecelakaan besar bagiku. Laitani, kiranya aku lam attakhiz fulanan khalilan, si fulan aku tidak jadikan teman, teman akrab. Coba si fulan tuh gua kagak jadiin teman, ya udah enggak bisa. Jadi teman nih pengaruh. Jadi kita kalau mau berteman yang cakep, bukan cakep fisiknya, cakep hatinya, yang bikin dekat kita kepada Allah. Jadiin teman.
Sama guru apalagi yang bikin kita dekat sama Allah, yang bikin kita semangat ibadah sama Allah. Oh, jadiin teman yang begitu. Sama istri pun begitu, sama teman jadiin yang kita buat dekat sama Allah. Suami gitu juga sama, jadiin tuh yang mana yang bikin kita dekat sama Allah. Jadiin teman, jadiin guru, jadiin suami atau istri yang bikin kita dekat sama Allah. Yang bikin kita jauh sama Allah jangan jadiin. Baik teman, guru, suami, istri, bos, ya. Jadi yang bikin jauhin dari Allah jangan kita melakukan itu. Yang bikin kita dekat sama Allah, nah, jadiin beliau tadi, apakah sebagai teman, sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, apalagi. Wa min asyaddi ma sana'u dzalika syaqiyyu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling sangat apa yang ya, melakukan akan dia demikian itu oleh orang yang celaka itu, Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma rawahu al-Bukhari fi sahih, yaitu apa yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, qala, ia berkata, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah, ia sedang salat di hijir Ka'bah, iz akmala, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid, fawada'a saubahu, lalu ia meletakkan bajunya, fi unuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai bajunya gitu, ya, bajunya gitu. Rasul gitu, masyaallah. Fa khanaqahu khanaqan syadidan, lalu ya, Uqbah bin Abi Mu'aid mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cekik yang sangat sebenar-benarnya cekik, mencekik Nabi. Mencekik Nabi, benar-benar cekik pakai bajunya. Fa aqbala Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tercinta, hatta akhaza bi manqibihi, sehingga Abu Bakar mengambil pundaknya, pundaknya diambil, kan tadinya di belakang nyekek Nabi, diambil pundaknya, ya, wadafa'ahu, dan dia mendorong, ya, mendorong Abu Bakar mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata Abu Bakar, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki yang dia berkata Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan sungguh pada al-iyah telah datang kepadamu dengan membawa segala penjelasan dari Tuhanmu. Ente apa gara-gara ini ente mau bunuh dia? Oh, bahasa kita begitu. Ini lagi berdakwah ajakin ke kamu, lagi nolongin ente. Nih, kalau sahabat begitu, ya. Jangan sahabat, sahabatnya disakitin, dia biarin aja takut. Bukan sahabat itu. Sahabat fillah itu kalau ada sahabatnya fillah, ya, yang karena Allah, kalau sahabatnya disakitin siap di depan. Jangan tinggal kabur. Lagi bagi-bagi duit datang, ya. Giliran lagi susah kabur. Bukan sahabat namanya, ini Abu Bakar, sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran sahabat yang hakiki itu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, ya, Umar. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman, Sayyidina Ali. Gambaran sahabat yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Wa min jama'atil mustazina.